Hai, berjumpa lagi dengan saya, Novi. Ya, seperti yang saya duga, kalian mampir ke channel saya ini pasti lagi mencari lampu LED rechargeable untuk kebutuhan camping kalian atau untuk kebutuhan penerangan emergensi di rumah kalian. Buat kalian yang bosan membeli baterai atau malas gonta-ganti baterai lampu kalian bila sudah mulai redup, tentunya lampu LED rechargeable ini bisa menjadi opsi yang tepat buat kalian. Kali ini saya akan membahas 3 lampu LED rechargeable yang biasa saya gunakan untuk camping dan pastinya ramah di kantong kita, guys. Tapi untuk kalian yang baru saja berkunjung ke channel saya ini, jangan lupa like and subscribe-nya ya, guys. Produk pertama yang saya bahas ini adalah bola lampu LED yang saya beli dari toko Rong River di Shopee. Tersedia 3 varian daya, yakni 50 watt, 80 watt, dan 120 watt. Memiliki 3 mode kecerahan plus 2 mode kedip dari kecerahan tinggi, kecerahan sedang, dan kecerahan rendah. Isi baterainya pun cukup besar, yaitu 4500 mAh untuk ukuran 50 watt, 6.000 mAh untuk ukuran 80 watt dan 7.500 mAh untuk ukuran 120 watt. Lampu yang saya pakai ini adalah versi 80 watt-nya ya. Cara pengisiannya di charge dengan pengisian USB, bisa dari arus listrik langsung ataupun menggunakan power bank. Untuk pengisian dayanya memerlukan waktu 5 sampai dengan 6 jam dan diklaim mampu bertahan 6 sampai dengan 8 jam. Beratnya sendiri cukup ringan, yaitu 200 gram untuk ukuran 50 watt, 280 gram untuk ukuran 80 watt, dan 310 gram untuk ukuran 120 watt-nya. Dalam kotak pembeliannya, kita mendapatkan satu unit lampunya berikut dengan kabel charge-nya. Hanya kabelnya saja ya, guys. Berikut ukuran panjang dan lebarnya saya lampirkan. Untuk kegunaannya di lapangan, lampu ini mampu bertahan sekitar 6 sampai dengan 7 jam di mode paling terangnya. Kalau mau lanjut bisa di-charge menggunakan power bank ya, guys. Untuk harganya sendiri Rp52.000 untuk ukuran 50 watt, Rp79.000 untuk ukuran 80 watt, dan Rp108.000 untuk ukuran 120 watt-nya. Selanjutnya ada lampu LED multifungsi yang saya dapat juga dari toko Rong River. Fitur pengisian dayanya juga USB, bisa dengan listrik langsung atau menggunakan power bank. Warnanya putih dingin dengan 3 mode nyala dan daya 40 watt, 60 watt, dan 80 watt. Untuk pengisiannya memakan waktu 3 jam dan mampu bertahan 4 sampai dengan 8 jam tergantung mode kecerahan yang kita pakai. Saya sendiri mencoba di mode terterang dan bertahan sekitar 4 jam pemakaian. Untuk beratnya sendiri 100 gram, 150 gram, dan 200 gram dengan panjang 17 cm, 32 cm, dan 52 cm. Kapasitas baterainya yaitu 1500 mAh untuk ukuran 40 watt, 3000 mAh untuk ukuran 60 watt, dan 4500 mAh untuk ukuran 80 watt-nya. Dan yang saya pakai ini ukuran terendahnya, yaitu 40 watt dengan panjang 17 cm dan harganya sendiri Rp26.000. Dalam kemasan produknya, kita mendapatkan lampu LED dengan tali chargingnya dan juga lem belakang 3M magnet sebanyak 2 pieces. Berikut harga dan ukuran saya lampirkan. Oh iya teman-teman, lampu ini selain digunakan untuk camping, juga bisa untuk lemari pakaian ataupun lampu belajar di dalam ruangan karena sangat terang. Next, yang terakhir, lampu LED emergency keychain yang multifungsi bisa digunakan untuk camping dan kebutuhan lainnya. Lampu ini didesain dengan bentuk yang mini dan sangat praktis dibawa kemana-mana. Bisa digantung di gantungan kunci atau diselipkan di tali sabuk celana.
Lampu ini tipe LED COB yang memungkinkan cahaya sangat terang dengan tipe cahaya menyebar. Charge-nya USB Type-C dengan 3 mode yaitu terang, redup, dan flash. Untuk pengisiannya membutuhkan waktu 1-2 jam dan bisa digunakan 4-5 jam, tergantung mode pencahayaan yang kita pakai. Jarak jangkauannya hanya 8-10 meter karena cenderung menyebar dan dijamin super terang untuk cahayanya. Terdapat magnet di belakang LED sehingga bisa kita tempelkan di permukaan yang mengandung besi. Bisa juga digunakan untuk membuka tutup botol dan waterproof pastinya. Dimensi ukuran lampunya yakni 6 x 2 x 4,5 cm dengan berat 40 gram. Untuk harganya sendiri, lampu LED keychain ini Rp34.999. Lampu ini beneran ringan dan terang banget. Saya saja beli 2 untuk kebutuhan saya. Berikut saya tampilkan bagaimana 3 lampu ini saya gunakan ketika saya sedang camping. Video ini saya ambil menggunakan kamera handphone dengan ISO standar handphone. Jadi gimana guys? Kalau saya pribadi, lampu ini sangat worth it untuk kebutuhan outdoor saya. Selain harganya murah, lampu ini juga sangat ringan dan mudah saya bawa di tas carrier saya. Oke, cukup sekian reviewnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching dan sampai berjumpa di vlog saya berikutnya. Bye-bye!